Hai sobat pecinta Amara, balik lagi ke Rias TV ya. Buat kalian yang ketinggalan episode-episode terbaru Cinta Amara, kalian bisa pantengin terus di sini karena Mimin bakal kasih kalian sinopsis Cinta Amara episode 99. Bisma ditemukan tergeletak di depan sebuah kafe oleh Amara dan teman-temannya. Kemudian Bisma ini langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu di rumah sakit, Bisma sempat bilang kepada Avandi kalau dia melihat Tante Isti bersama dengan seorang laki-laki. Avandi kaget. Ia bertanya kepada Bisma apakah laki-laki itu Arman. Belum sempat Bisma menjawab, ia malah pingsan. Nah, Dara itu datang ke rumah sakit begitu mendengar kabar bahwa Bisma masuk rumah sakit. Di sana ia ditanya oleh Avandi kenapa nomornya tidak aktif. Dara baru sadar bahwa HP-nya itu mati dan kemudian menghidupkannya. Betapa kagetnya Dara waktu ia menerima sebuah video dari Bisma. Dan ketika dibuka, ternyata video itu adalah video Isti dan juga Arman yang ada di kafe. Avandi bertanya apakah video itu ada hubungannya dengan pemukulan Bisma. Dara berpikir kalau Avandi tidak perlu tahu tentang video itu. Jadi dia berbohong dan mengatakan itu bukan video yang penting dan tidak ada hubungannya dengan Bisma. Tapi Avandi tetap curiga bahwa orang itu adalah Arman dan bersekongkol dengan Isti untuk mencelakakan Miranti dan juga Amara. Nah, Avandi menelpon Arman tapi tidak diangkat-angkat sehingga Avandi menjadi marah. Ia mengirim pesan kepada Arman, apakah Arman akan datang sendiri dengan sukarela ke kantor polisi atau polisi yang akan menyeretnya. Nah, Avandi ini juga menyuruh Isti datang ke rumah sakit. Waktu Isti tiba di sana, Avandi menanyai Isti tentang hubungannya dengan Arman. Dan ia juga mengatakan bahwa Bisma melihat Isti itu bersama dengan seorang laki-laki yang sangat Avandi yakin itu adalah Arman. Isti mengelak dan mengatakan ia tidak pernah bertemu Arman dan juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Arman. Tapi Avandi tidak percaya begitu saja. Ia berkata kepada Isti, kalau memang Arman itu punya dendam padaku, harusnya Arman itu mencelakai orang-orang terdekatku, yaitu kamu ataupun anak-anak kita, bukan Miranti dan juga Amara. Jadi aku sangat yakin kamu bersekongkol dengan Arman untuk mencelaki Miranti dan juga Amara. Yang bikin gemes di episode ini adalah kenapa sih Dara gak mau jujur aja tentang video yang dikirim oleh Bisma kepada Avandi. Coba saja kalau Dara jujur, pasti itu bisa menjadi bukti buat Avandi untuk membawa Arman ke penjara. Ya, kita tunggu saja Bisma siuman dan menjadi saksi kunci atas hubungan Arman dan juga Isti. Jangan lupa buat terus pantengin sinopsis Cinta Amara versi Rias TV. Mimin pamit, bye-bye.